Sebelum mengetahui bagaimana prosesnya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke asal. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan, tetapi dapat diamati dengan mata telanjang. Manusia mengalami dua tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu masa prenatal atau sebelum kelahiran, masa postnatal atau sesudah kelahiran. Masa prenatal dimulai ketika terjadi pembuahan dan terbentuk zigot dalam sel telur. Sel telur membelah menjadi ratusan dan menempel di dinding rahim. Menjadi embrio dan mulai membentuk struktur manusia. Alat pencernaan, pernafasan, dan jari-jari mulai dibentuk. Jantung mulai berdetak. Bayi mendapatkan makanan dari plasenta dan sudah bisa bergerak. Bentuk membulat, kulit warna merah jambu, rambut mulai lebat. Dan masa pertumbuhan terus berlanjut sampai proses kelahiran atau postnatal. Masa postnatal. Masa bayi. Masa anak-anak. Masa remaja. Masa dewasa. Dan masa tua atau lanjut usia. Masa bayi 0-2 tahun. Masa bayi adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir hingga berumur 18 atau 24 bulan. Masa anak-anak 2-11 tahun. Masa awal anak-anak yaitu periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Masa pertengahan dan akhir anak-anak ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6-11 tahun. Masa remaja 12-20 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dimasuki usia kira-kira 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Ciri-ciri remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik lebih cepat dibandingkan masa anak-anak. Yang kedua, terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang ketiga, mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, emosi meluap-luap. Tanda-tanda pertumbuhan seksual pada remaja. Pada pria, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan rambut di sekitar alat kelamin luar. Suara menjadi besar, pertambahan berat dan tinggi tubuh, dada tumbuh menjadi bidang. Tanda-tanda pertumbuhan seksual pada remaja. Pada wanita, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin luar, payudara mulai membesar, dan pinggul membesar. Masa dewasa 21-60 tahun. Masa awal dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau usia awal 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun. Masa pertengahan dewasa merupakan periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35-45 tahun dan merentang hingga usia 60-an tahun. Masa tua atau lanjut usia, 60 tahun ke atas. Masa tua atau masa akhir dewasa merupakan periode perkembangan yang bermula pada 60-an tahun atau 70-an tahun dan berakhir pada kematian. Pada masa ini, manusia memasuki masa lanjut usia yang dikenal dengan manula. Ciri memasuki masa manula antara lain adalah organ-organ tubuh mulai berkurang kemampuannya. Kulit tampak keriput. Gigi mulai tanggal dan tidak tumbuh lagi. Pigmentasi rambut kepala berkurang dan penglihatan mulai kabur. Pendengarannya berkurang dan daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terserang penyakit. Pada wanita ditandai dengan menopause, yaitu berhentinya ovarium menghasilkan sel telur sehingga tidak lagi mengalami haid atau menstruasi. Thank you for watching.